kita nak berjeda seketika. Kita akan bersama dengan rakan kami di Mutiara FM. Ya, jadi jangan lupa 3 hingga 5 Mei ini, program Madani Rakyat Zon Utara bakal berlangsung di Pulau Pinang. Jadi perinciannya terus bersama dengan rakan kita di Mutiara FM. Terus saja bersama dengan DJ, Bambang. Silakan DJ Bambang. Baik, terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM dan juga untuk anda yang sedang menonton. Selamat pagi Malaysia, mana ketika ini Bambam sedang on air di Mutiara FM. Ha, untuk anda semua, hari ini perkongsian menarik mahu nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan program Madani Rakyat Zon Utara. Okey, yang mana program Madani Rakyat Zon Utara akan berlangsung di tapak pesta Sungai Nibong Pulau Pinang. Yang mana tarikh akan berlangsungnya program Madani Rakyat Zon Utara iaitu pada 3 hingga 5 Mei 2024. Okey, ha, long siap-siap 3 hingga 5 Mei 2024 sebab apa, ada pelbagai program-program menarik yang akan berlangsung di sana. Dan bapa nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda yang mana program Madani Rakyat Zon Utara menggabungkan 3 negeri iaitu Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Dan lepas juga program Madani Rakyat Zon Utara ini memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk bersama-sama memahami, melihat dan juga menilai dasar serta inisiatif baharu yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Baik, kita nak kongsikan pelbagai program-program menarik yang akan berlangsung. Antaranya, anda akan bersama-sama dengan DJ Corner Mutiara FM. Oh, ini yang best kita. Sebab apa? 3 juara Mutiara FM. Kita ada Amin, Lady dan juga Ika akan bersama-sama dengan anda memeriahkan, okay, program Madani Rakyat Zon Utara yang akan berlangsung di tapak pesta Sungai Nibong Pulau Pinang. Ha, jadi untuk anda semua, pakat-pakat pi sebab apa, selama 3 hari ini mereka akan duduk ada dekat sana dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti menarik juga yang akan berlangsung. Okey, DJ Conan Mutiara FM bersama dengan geng 3 juara Mutiara FM. Okey, dan apa yang menariknya lagi, program Madani Rakyat Zon Utara 2024 antaranya akan berlangsung juga persembahan kebudayaan, festival makanan kanan, okay, dan pemeriksaan kesihatan, kaunter bayaran saman, okay, dan juga cantin batik untuk kanak-kanak, persembahan rakyat utara, karnival kejaya yang menawarkan pelbagai jawatan-jawatan juga yang akan berlangsung di sana, dan juga kejohanan taekwondo dan macam-macam lagi. Kalau bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda, banyak tau program-program menarik yang akan berlangsung selama 3 hari di tapak pesta Sungai Nibong. Dan juga majlis peresmian penutup akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Utama Anwarin Ibrahim. Dan juga untuk anda pakat-pakat pi ramai-ramai sebab apa, memang banyak tau program-program yang best yang akan berlangsung di sana. Okey, ingat 3, 4 dan juga 5 Mei 2024 di tapak pesta Sungai Nibong Pulau Pinang. Bagi tahu kawan-kawan, ajak adik-beradik, pakat-pakat pi, kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Utara yang akan berlangsung di tapak pesta Sungai Nibong. Okey, pakat-pakat pi tau. Okey, sekian saya berkongsian Bambam sama-sama dengan anda daripada Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Kita kembali bersama dengan Ridwan dan juga Syafiqah. Silakan.